Najayang. Eh, sado boy dia cikuan, sado boy. Tengok dia punya nenek. Ya, cikuan dia lepas minum kan. Cikuan, ya, noko. Oh, Najayang. Najayang. Salam jujuan. Andi Bapak Tularan Senina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa darling semuanya. Mari kita masak hari ini ya pemirsa darling. Ini openingnya saya buat pemirsa. Masih saya sudah mau edit, lupa tak ada opening rupanya semalam masaknya. Ya udahlah, saya buat dulu lepas itu saya edit lagi nanti ya. Jom kita masak. Oke, ini saya masak kari dal, tutup perut saya. Perut mana nih tutup? Kan baju aja kan baju. Ini saya campur dengan ini, apa namanya ini sih? Labu kan? Labu. Labu, kemudian ada ubi kentang, ada keret, lepas itu ini saya masukkan dalam 9 ulas bawang putih tadi ya. Lepas itu ini saya langsung tak tambah cili ya. Nah, ini saya masukkan kacang parbu yang sudah saya rendam dalam 20 menit saja. Tak apa-apa, kita masak dengan press cooker je kan. Ini saya masukkan terung ya, 2 buah. Ini kita masak dengan press cooker. Oke ya pemirsa, ini saya nak masak sayur ya. Sekarang kita akan cara membuat video masak ayam pemirsa ya. Ini saya masak keret dengan kubis ya. Wortel dengan kol, sayur kol. Lepas itu ini bumbunya bawang putih dengan daun bawang. Lepas itu nanti kita masukkan ini kicap pekat, saus tiram dengan saus ikan, oke? Ini kita goreng dulu. Ini daun naik wangi, kita masukkan sayurnya ya. Ini saya masukkan saus tiram sedikit. Sedikit kicap pekat. Dan sedikit saus ikan. Ini saya masukkan sedikit garam ya. Ini saya nak goreng kerupuk ya. Ini singkong nak buat seperti biasa, cili belacan ikan bilis, so kita goreng ikan bilis garing. Wow, garing. Ini saya nak goreng ikan masin pula. Oke, next kita masak kari dalnya tadi ya. Ini saya sudah masak tadi, itu sebelah itu sudah nampak kan. Tadi saya sudah masak dengan press cooker. Sekarang kita masukkan ya seperti biasa lah pemirsa, daun kari, buah pelaga, bunga lawang, bawang merah, bawang putih. Itu saya letak halba campur, kayu manis, goreng semualah kan. Naik wangi, saya tambahkan sedikit serbuk kari ya. Kari daging kah, kari ikan boleh je. Lepas itu saya masukkan sedikit serbuk kunyit. And then kalau semua sudah masak dan wangi, kita masukkanlah bahan-bahan yang sudah kita masak dengan press cooker tadi. Bila dah mendidih je, masukkan ini, saya masukkan santan sedikit saja. Ini balance santan hari itulah ini, daripada buang kan. Lepas itu tambahkan garam. Rasalah kalau semua sudah cukup, sudah selesailah kari kita ini. Sekejap je kan. Ini last sekali ya, cili belacan. Belacannya tak ada pun ya. Rupanya ada. Tak, belum bakar. Ini cukup. Tambah. Oke. Sampai berapa lagi? Nah, masuk cili.
ini yang penting, tipis kalau. Apa pambi? Jangan buka. Buka sini. Nah, buka yang itu piring lah buat tempat belasannya. Coba. Awak minum, ini tangan pakai. Makan ini tangan. Duduk. Hai, saya Mama. Macam apa duduk? Kita semua makan nasi, Simboy makan tangsi. Mana mau makan ni? Ini lah ini sayur. Kita mau makan nasi, sayur. Ini ada kerupuk, ada cili, cili, ada sambal, belacan ikan teri, ayam goreng. Ayo, tengok itu saya. Kita semua makan nasi, mandi, makan tangan. Makan. Ini ada sayur kubis. Ayah, kamu ayah, baju dah. Saya bagi pihak. Madaben, biar saya yang isi ya. Cepat makan semua ya pemirsa. Oh, sedap ada yang masakan kita ada jenis-jenis. 2, 3, 4, 5, 6 jenis masakan lo hari ini. Mama. Ini kerupuk jangan kasih rosak. Mama. Layuna, ambil. Yang dulu ambil berdekan di sekolah kan. Kakak semua balikan. Baik. Mereka semua dah pergi sekolah rendah. Makan aku makan. Makan daftar. Cili. Alam makan. Sama sudah lah sayang. Cili. Oh, tak ada cili memang tak boleh makan. Langsung tak ada pedas. Ya nak tu. Tunggu sekejap makan. Ya nanti kau makan. Makan itu bukan. Bukan kami tak ada bagi. Nasinya basuh tangan mulut semua tu. Ayolah. Itu dalam awal juga. Nah, amin. Banyak terima kasih. Oh, iya. Oke, pemirsa. Itu saja video kita untuk hari ini ya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi dalam video. Bagi saya, bagi anjing. Bukan, lah, sudah husuk. Saya bagi nanti makan lagi.